pemasangannya. Jadi dia lebih tebal dan lebih empuk pastinya. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Kedaksman. Kali ini saya mau unboxing dan review sebuah sadel, teman-teman. Sebuah sadel ini tulisannya di sini sadel sepeda spring absorb with tali warning. Jadi di sini ada adaptirnya, teman-teman ya, seperti ini adaptirnya. Ini saya beli seharga 50 ribuan, 52 atau 50 ribu. Ini tebel, tebel sekali teman-teman. Kita mau unboxing dulu, dan mereknya Tough Sport. Kita mau unboxing dulu ya. Jadi ini pengganti sadel yang ada di bawaan sepeda. Oh, lebih tebel teman-teman ya, dan ada lubang untuk angin-anginnya. Jadi lebih, kalau capek nggak terasa capek. Jadi seperti ini. Lebih tebel teman-teman ya, tebelnya kita mau ukur dulu diameternya. Yang terutama diameter. Jadi kalau kalian sadel kalian kecil, ini bisa jadi alternatif. Ini besar teman-teman ya, bisa diukur, lihat 24 cm dan 21 cm, 20 setengah atau 21 cm. Dan tebelnya kita ukur yang paling tebel ini teman-teman ya. Tebelnya di sini kita ukur. Tebelnya sekitar 8 kalau ditegakkan ini kan. Sekitar 8,5. Dan di sini ada, bisa dilihat ada adaptirnya teman-teman ya. Dan ada ini. Nanti kalau kena cahaya dia akan reflektor, jadi memantulkan. Jadi seperti ini. Ini satu ukuran ya teman-teman. Jadi sama semua untuk ukurannya. Ini lebar, paling lebar. Kita mau pasang juga nanti di sini. Dan di sini ada lubangnya, ini ada Tough Sport Net NE1119. Cukup murah dan lebar, sangat lebar teman-teman ya. Jadi sekarang kita mau ganti teman-teman di sini. Kita lepas dulu ininya. Terus kita pakai kunci 14 di sini. Kita buka teman-teman ya. Di sini agak susah. Nah, kita buka. Kita buka sampai dia benar-benar terlepas. Nah, benar terlepas teman ya. Udah. Terus kita ambil ini ya. Nah, seperti ini. Kita lepas teman-teman ya. Jadi bisa dimasukkan dari atas ini, nanti dimasukkan. Terus kita kendorkan yang ini. Jadi bedanya teman-teman ya, bisa dibedakan. Ini bedanya jauh sekali. Ini bawaannya seperti ini. Dan ketebalannya juga enggak tebal, kalau ini tebal sekali teman-teman ya. Kita longgarkan. Ini kita kencengin dulu. Kita ambil ininya ya. Kita kencengin dulu. Nah, kita ambil. Terus kita longgarin dulu teman-teman ya. Kita longgarin ininya. Kita longgarin yang sebelah sini. Sama, ukurannya dia 14. 14. Ukurannya sama di sini. Ukurannya ini sama teman-teman ya. Sama-sama, cuma dia lebih tebal. Terus kita masukkan sini. Ini kita masukkan dulu. Seperti ini kita masukkan dulu. Atau kita buka aja ininya belakangan, nggak apa-apa, kita masukkan dulu. Seperti ini sampai benar-benar masuk teman-teman ya. Kalau ini kita putar juga ini ya. Sampai dia ini bisa lepas. Sampai benar-benar kenceng teman-teman ini ya. Ini nggak bisa lepas, sudah nggak bisa lepas. Jadi benar-benar kenceng, harus benar-benar kenceng seperti ini. Udah nggak bisa lepas, kita mau pasang di sepedanya teman-teman ya. Pemasangannya, jadi dia lebih tebal dan lebih empuk pastinya. Sekian dulu dari saya Kedaksman.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.